Hai sahabat Zodiac ID, video unik dan menarik ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di YouTube kamu. Ini Tiffany, mahasiswi yang nembak Sandi untuk jadi istri kedua. Acara peluncuran rumah siap kerja dan pelatihan OKOC yang dihadiri Sandiaga Uno di Warung Kopi Cengkir Heritage Resto and Coffee, Ngagli, Kabupaten Sleman, di Yogyakarta siang tadi mendadak heboh. Pasalnya, tiba-tiba ada seorang gadis berparas cantik yang menyatakan keinginannya menjadi istri kedua Sandi. Wanita itu mengenalkan diri bernama Vincentia Tiffany, 20. Saat ditemui seusai acara, Tiffany mengaku keinginannya menjadi istri kedua Sandi bukan merupakan candaan. "Saya lihat pasien Diaga Uno, karismanya itu benar-benar memikat wanita pastinya. Selain ganteng, berwibawa terus bisa membawa rakyatnya, kayaknya lebih baik gitu. Jadi kalau dia bisa membawa rakyatnya, masa tidak bisa membawa calon keluarga kecil saya ya, itu harapannya," ucap Tiffany sambil tersenyum. Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2019. "Tapi ya kan namanya juga harapan, kalau enggak ya siapa tahu nanti nemu jodoh mirip Pak Sandiaga Uno, kan enggak salah ya," lanjutnya. Tiffany saat ini masih menempuh kuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dia mengambil jurusan Ekonomi Manajemen semester 6. Gadis asli kota Jogja ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Di sela rutinitas kuliah, Tiffany beraktivitas sebagai seorang penyiar radio dan model. Sambil tersipu malu, Fanny nembak Sandi. Tiffany kembali menyampaikan bahwa sosok seperti Sandiaga patut dikagumi. Dia juga menegaskan bahwa kekagumannya kepada Sandi sudah sejak lama, yakni sejak Sandi menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Pak Sandi itu luar biasa, visinya, bantu anak-anak milenial berwirausaha. Dan sisi lainnya, Pak Sandi itu ibarat idaman suami," ucap Tiffany. "Emang dari dulu suka aja, dia ganteng. Cowok itu dilihat dari dia bisa mengurus dirinya apa enggak," lanjutnya. Momen Tiffany melamar Sandi berawal ketika Sandi membuka dialog dengan peserta yang hadir di acara peluncuran rumah siap kerja dan pelatihan OKOC di Cengkir Heritage Resto and Coffee, siang tadi. Sandi mempersilakan peserta yang mayoritas terdiri dari emak-emak dan anak muda ini jika ingin bertanya seputar dunia usaha. "Baca juga." Usai seruput kopi, Sandi buka rumah siap kerja OKOC di Sleman. Tiffany langsung mengacungkan jari dan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama Tiffany soal bagaimana mengelola UMKM jamu tradisional. Namun pertanyaan keduanya yang membuat Sandi kaget dan sontak tertawa. "Pak, saya mau tanya satu lagi, tapi jawab dengan jujur ya Pak." "Ya," kata Tiffany. "Ya semuanya jawabnya dengan jujur," jawab Sandi. "Dan lebih lengkap kalau bisa," timpal Tiffany. "Boleh," lanjut Sandi. "Boleh enggak Pak saya jadi istri kedua Bapak? Tapi dijawab ya Pak ya, benar. Demi saya Pak, terus kalau bisa sama alasannya ya Pak ya," tanya Tiffany disambut tawa riuh semua orang yang hadir. Tiffany, mahasiswi Univ Atmajaya Yogyakarta. Lalu, seperti apa jawaban Sandi? "Gimana, ibu-ibu, daripada nanti pulang dipukul sama Mak Nur, Nur Asia, istri Sandi, tiba-tiba disuruh dikunciin enggak boleh masuk lagi ke rumah. Dipukul pakai gagang sapu," ucap Sandi. Tiffany, terima kasih pertanyaannya. Yang kedua lebih baik tidak dijawab.
Karena kalau dijawab nanti akan bermasalah selama paling tidak 5 tahun ke depan. Tapi pertanyaan pertamanya, soal UMKM jamu, sangat relevan, sambung Sandi. Sekian, berita hari ini untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan, bawah. Terima kasih.